Rekan Bosku, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Tunas Sepeda. Salam satu hobi, salam dua pedal. Di video kali ini saya akan mereview Polygon Race 3.0 seri 2019. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan seputar berita seputar sepeda, tentang semua sepeda. Langsung saja kita shoot terdekat ke gacoran speknya Race 3.0 ini. Ini dia nama poligonnya. Frame dari alloy. Ini tetel sematnya. Belum taper, masih oversize. Tapi sudah internal cable. Keren juga modelnya. Dengan tiga paduan warna, black dove dan hijau toka atau toska. Stripping keping-pingan. Dan untuk forknya dari Santorec CM30. Travel 100 mm, belum dilengkapi lockout tapi sudah freeload dua-duanya, kanan kiri freeload. Dan untuk hubnya non series tapi sudah quick release atau QR. Untuk rotornya dari Tekro 6 bolt. Dan wheel setnya dari apa ya? Wheel setnya itu dari G18. Sudah alloy yang pasti, alloy double wall 27,5. Dan untuk bannya dari Daily Tire 27,5 kali 2.25, dan ini motif-motif kembangannya. Kita lari ke atas. Dan ini grabnya sudah enak nyaman. Dan brake setnya dari hydraulic Tekro. Dan untuk shifternya dari Shimano non series sudah 8 speed. Dan untuk handlebar atau setangnya masih steel, belum alloy. Stem sudah alloy, non series. Dan ini serinya race. Sangat cakep juga dengan harga terjangkau. Saddle-nya sangat empuk, nyaman. Dan sudah mendapatkan buku panduan dari Polygon sekaligus garansi frame 5 tahun. Sehingga framenya sangat tangguh. Set postnya sudah alloy dari sport, biasanya sih NTT, ya betul dari NTT. Ini set framenya. Kita ke rail shock. Rail shocknya dari S82LR, sudah angin atau air, sudah dilengkapi lockout juga. Keren, sudah ada dua pentil juga, atas sama bawah. Untuk siku sambungannya kayaknya sih belum bearing nih teman, masih standar. Kita ke FD. FD nya dari Shimano Tourney TX 3 speed. Ini ada keterangan apa? Mana keterangannya? Distributor PT Insera Sena AL6. Untuk size-nya ini, kalau yang Race 3.0 ini tersedia hanya S saja ya teman. Dan untuk crank-nya dari Shimano non series triple, ada 3 pilihan chainring, tergantung teman-teman sukanya berada di medan apa, kebutuhannya tinggal disesuaikan.
sudah mendapatkan pedal, belum alloy, masih plastik. Dan ini rantainya, belum ada chain protektornya. Kita ke RD. RD nya dari Shimano Tournai TX 8 speed. Dan sprocketnya juga dari Shimano 8 speed 1130T kayaknya, kalau gak salah teman. Untuk wheelset belakang sama alloy double wall, dan ban belakang juga sama dari Daily Tire 27,5 × 2,25. Untuk frame belakang juga sama, non series, sudah QR. Dan untuk rotor belakang sama dari Tekro 6 volt. Sangat lumayan, cakep, dengan harga terjangkau. Dan info harganya ini, retail price-nya adalah 5.500. Sangat murah, dengan spek lumayan, sudah full suspensi juga, sudah dilengkapi rem hidrolik juga. Mungkin ini, teman-teman yang punya budget 5,5 ini bisa jadi pilihan. Dan teman-teman yang ingin bertransaksi langsung saja ke Toko Tuna Sepeda Cilegon, lokasi samping Masjid Agung Cilegon, dan dapatkan cicilan 0% dari Home Credit Indonesia. Salam satu hobi, salam dua pedal, salam sejahtera dari Tuna Sepeda. Mungkin cukup sampai di sini, ditunggu saja update-update terbarunya. Saya akhir dengan wassalamualaikum.